Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPNT yang sudah cair bantuannya di tahap kemarin. Cairnya lancar, tidak ada masalah. Ada kabar terbaru yang sangat membahagiakan hati, khusus bagi Anda KPM PKH yang menantikan pencairan bantuan PKH tahap keempat untuk alokasi bulan Juli dan Agustus, bahwa akan ada satu bantuan tambahan lagi yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya khusus bagi KPM PKH, diprediksi pada bulan Juli tahun 2024 apabila uang PKH tahap keempat sudah dimulai pencairannya. KPM PKH dengan kategori ini siap-siap akan cair melimpah uang PKH tahap keempatnya. Anda akan cair sekaligus KPM PKH ini bisa mendapatkan satu bantuan tambahan pelengkap uang tunai melimpah. Siap-siap saldo kartu KKS merah putih Anda akan terisi penuh kembali. Kira-kira satu bantuan tambahan apa saja yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh KPM PKH dan PPNT besok? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan PKH tahap keempat khusus KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Bank-Bank Himbara itu bantuan PKH dicairkan setiap 2 bulan sekali untuk PKH tahap keempat alokasi bulan Juli dan Agustus yang cairnya lewat kartu KKS. Siap-siap akan segera disalurkan dalam waktu dekat. Kemudian kita sudah ketahui bersama bahwa para penerima KPM PKH itu banyak. Para KPM PKH di berbagai daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PPNT Sembako, dan kategori KPM PKH inilah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PPNT yang akan mendapatkan bantuan tambahan berupa bantuan PPNT Sembako untuk alokasi bulan Juli dan Agustus PPNT tahap kelima tahun 2024, totalnya Rp400.000. Dan ini khusus bagi KPM PKH yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PPNT. Jadi para KPM PKH inilah yang akan mendapatkan satu bantuan tambahan uang tunai diprediksi pada bulan Juli tahun 2024. Bantuan tambahan tersebut berupa bantuan PPNT Sembako tahap kelima. Alhamdulillah, banjir bantuan sosial benar-benar akan segera disalurkan.